Pakai tanda penolak tahu orang dia. Kalau penolak tahu ni dia keliling ikut tahu tu. Pakai bunyi kelimah ni ya, kita dengar kelimah keji tu. Kelimah yang dibenci. Mana kelimah deraka tu kan? Kelimah deraka tu dia bunyi berak. Lepas tu kita kena mengaji makna dia lah pula tu. Mengaji makna dia tu. Dah kita sanggup tak nak sanggup? Sanggup. Bagaimana janji kita tu? Auqu bil uqud. Kamu sempurnakan ikat janjimu tu. Menjanji nak beri, beri. Kau balik baik. Yang dia gini, ya setengah-setengah kita ni kadang-kadang dia tu arum kita. Nah, sebab tu dia bina di atas ke kebersihan dan kesucian dan kepahaman kita tu hak bersih molek dulu. Nah, dia kadang-kadang kalau kita tafsir tu arum kita tu ya tak leh nak cakap masa tafsir bi ra'yi. Kalau qira'ah tak leh nak tafsir bi ra'yi, tafsir bi ghairi ilmin tu. Nah, begitulah masalah kepada kata apa? Mengaji kita panggil mengaji, mengaji sekolah. Nah, ada mau tanya ni kita mengaji sekolah pasal ni? Mengaji sekolah si ya. Tu dia. Jadi ya gini bila kita sebut tu mengaji sekolah si ya tu kita gambar lagu mana? Tergambar di kita. Tasawur di kita tergambar ngaji apa? Ngaji akhirat, ngaji dunia. Ngaji dunia. Tergambar kita lah tu. Kalau kita mengaji agama ya ada hujung. Lah itu kan? Ya ada hujungnya lagu mana? Mengaji agama. Begitu. Dia mata-mata hak zuhir tak boleh sebab dia wasilah. Dia wasilah ni. Nah, wa bataghu ilaihi alwasilah. Dia kadang-kadang ni rupa kerja dunia tapi dengan sebab husnul niat kita tu molek maka dia jadi akhirat. Kadang-kadang kita buat rupa tu rupa akhirat tapi oleh kerana niat kita hidup dia jadi dunia. Dia tak boleh kira lagi. Tu. Pada kita mengaji apa? Mengaji tepat kecek bahasa siap. Panggil mengaji siap. Kalau kita mengaji tepat kecek ke putih, mengaji bahasa ke putih. Kita mengaji tepat Arab, mengaji Arab. Ilmu yang kita mengaji wicah hisah tu gapo? Ha, tu yang nak bahas pula tu. Kita mengaji tu madah wicah bergapo? Tu dia lah. Kadang-kadang kita mengaji bicara kenisah. Nah, kenisah tu cara ilmu hisab dalam agama kita. Suruh mengaji hisab. Kira mengira. Ya supaya je madah ilmu tu, madah ilmu tu. Hingga tak usah kira bak rabiat tu suku lah. Parabiat dalam segala agama parabiat macam-macam juga. Nah, nak ayat kata kita mengaji ilmu apa? Hatta kalau orang pandai, bahkan kalau kita orang pandai dalam agama, ya kira pula orang ni peringkat baru belajar, peringkat pertengahan, orang mengaji menengah, peringkat muntahi, orang kelas tinggi, orang mahir. Maka dalam agama kita pun ya bahas. Kalau orang peringkat baru mengaji ilmu hak dalam-dalam tak boleh, tak pandai dengan dia, cuba banding budak tak pandai benar tak boleh hidup main benar dalam dalam. Main kat tepi tu kita bimbang dah. We padan dengan dia, padan dengan dia. Bagi orang hak yang mahir tu, orang ni terjun dalam laut pun tak apa. Sebab manfaat banyak pula dah. Ni apa tu? Bila orang mahir dalam ilmu, ngaji dalam wutiasak, ngaji lagi apa tak apa, bokeh. Sebab apa? Dah Quran ni kali tu dah banding wutiasak, dah lalu lah. Ngaji dok royak Tuhan jadikan bukit tu menjadikan apa wal jibala autada, kami menjadikan bukit-bukit bukau. Melayu kata bukit bukau, bukau tu ikut sia bukau. Melayu kata bukau,
bukit pusing ikut bukau, bukit bukau, gunung ganang, tak itu kan? Tuhan kata dia menjadikan segala bukit bukau tu menjadikan penyacang, penyacang, pemocok pepaku. Tu kita ngaji tak pergi kaji kau dah tu tak. Oh ya, Tuhan ayat tu dia buat bukit tu menyacang. Kita mesti nak gali tengok dah. Orang gali dalam pengajian walau tak gali dengan caku sungguh pun dia gali dengan otak dia. Ni apa yang kata dia kaji. Didapati dia kata bukit ni hole atas dok. Bongok-bongok tu itu sebagai palo paku, palo skru. Lek dalam tu skru panjang turun tu. Betengok palo skru ah. Sanai palo skru dalam ada 5 inci, 8 inci, 10 inci perak gi. Hani pun bukit ni hayat tu menjadi ke auta. Pak kita nak tengok dak orang mengaji kaji. Oh ya tole bawah ni jadi dalam tu panjang dah jadi hayat tu menyacah kan. Dan jadi ke bukit rawasia sawabit arti yang kejap apa dengan ada bukit kejap bumi daripada tergepor dan bergerak. Ha, orang ngaji biasa kaji tu. Ha, sabit dia modok kaji kanak patah tu boleh patah kaji. Ha, hanya boleh ke dia boleh royak 1, 2, 3, 4 boleh royak habis belah tu boleh royak. Kita tak kaji tu tak ana, tak ana nak royak. Tapi tempat royak-royak Tuhan. Ada dah Tuhan tak ada pada. Ha, kaji siapa pun tak temu Tuhan. Ha, tu Tuhan tak buka suku tu. Kita tak anak kaji tapi Tuhan semua. Hawa kita duduk situ dah pakai ikut demo lah. Hawa tahu Tuhan wajak tu Tuhan menjadikan bukit ni sebagai sawabit rawasia sebagai menekejakkan bumi. Ha, bani sepuluh rakit duduk lapung tak air. Kau cok berpeh-peh dia temuak bunyi banyak kan. Kejap. Nak itu ke? Ha, tengok kereta ketika dia duduk musim tayar kalau sedut dia musuh naik banyak orang hindik itu sikit. Oh, bila hindik je duit penggiat aja pun je. Jadi oh ni dah raya hikmah. Ha, sahabat bila mari dia akhir zaman duduk buai bukit. Ha, duduk buai menyaca tak lah mulung habis yang sekeru-sekeru yang sekeru dengan tu. Nak itu ke? Duduk buai palau sekeru cah tu baik ke akhir kan? Lutuh pun ya. Apa tak? Ha, sahabat dia kaji dia tanah. Sikit lagi dia akan utuh. Ya ada umur. Ya ada umur, ya kacau, ya bahasa dia lah ni duk rakau lah bila. Kadang tu ya kita mengajar dah kemak. Wal yaumil akhir. Kita mengaku ada hari akhir, hari kiamat. Nampak tak? Haa, ada apa beza. Ini ayat tu, ilmu biasa ada. Dapat. Ilmu cara ada semua. Haa, habis tak kita nak pasal mana. Tapi hanya paling betul adalah mengaji tempat ni, paling mengaji. Ya, anjir putih, anjir putih. Ini segi bahasa kecak. Kecak sia, kecak ke putih, kecak Cina, kecak Melayu. Ha, tapi tak ngaji Melayu. Ha, itu pada kan dah bila ngaji bahasa. Ha, itu saja. Jadi tempatnya pentingnya ngaji wicak apa, apa. Semua tu bila kita ada kepandaian untuk jadi wasilah kepada akhirat. Ha, patutlah dia klik pada niat. Nah, innamal amalu binniyah, klik di situ. Berapa banyak rupa amalan tu dunia tapi jadi ia akhirat dengan sebab husnin niat, sebab niat dia tu comel. Tengok kita motong tak ke pergi kerja dunia? Kerja dunia. Tidak ke masalah kata talab rezeki yang halal? Tidak ke mencari rezeki yang halal tu wajib? Karena wajib kita nak nafkah diri. Lepas tu nafkah pula man yamung, orang yang di bawah sangat wajib. Padakah rezeki mari sendiri hukum ada Allah Ta'ala? Tak. Ha, bila tak, kena cari. Ha, cari tu, apa yang kata? Mala buddha, mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Ha, cari pun wajib juga. Bila nafkah wajib, ha, cari pun wajib. Ha, cari tu nak cari mana halal, mana haram tu nak ngaji syarak. Ngaji undai-undai. Kalau undai dunia tu tahu dah. Gapa kalau undai-undai tak boleh. Kerja gapa undai-undai tak boleh. Ha, jual dadah undai tak boleh. Ha, dah itu ke? Pas undai agama kita tak boleh juga. Tak boleh dulu lagi. Ha, tak boleh dulu lagi. Ha, tu dia. Ha, tu. Ha, ngaji cara undai-undai hak-hak dunia. Ha, ni hak undai-undai syariat yang meliputi. Habis tu kata kita nak bahas di masalah kita mengaji tu apa dan tujuan nak pergi ke mana ngaji kita tu. Ha, ialah wasilah kepada akhirat. Ha, tak ada apa. Wa bitaru ilaihil wasilah. Ha, habis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nah, antum a'lamu bi amri dunyakum. Mung lebih panah tentang kerja urusan dunia.
Ha, mana tu? Masa dia pergi Madinah, dia tak biasa tengok cara redak kahwin tamat. Tengok. Ada. Supaya kita kata orang biasa duduk kat bandar, tak biasa pergi kat kapal, pergi kapal dia kerja tak supaya dengan bandar. Kat tempat kat kita kan kota banyak, dia menyadap ralik kat tengok. Tak pernah faham. Oh, dia buat semana tu? Dia duduk kapal. Oh, waktu tu dah. Marah. Oh, duduk tengok ralik. Mati dia tak biasa tengok. Dia sakuk sini tukir, duduk toteh-toteh hebat ke dia. Naik kat atas apa, apa, sigar tu. Eh, hebat. Dia tengok ralik dia. Lepas tu, oh, buat gitu dah. Ada kena tak tek tak apalah tengok sebagai nak dapat ilmu. Oh nak buat gitu tak buat gitu pun tak apa. Ha pasal tu. Pas tu baik di mulut orang ngaji kawan nu ya orang jahil perasaan dia tu. Turuk orang ngaji kata. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok orang dak kahwin tamat. Ya muga tu orang pen hukum adat Allah Taala dia tak buah tak menikah. Nak supaya orang juga. Dia kena menikah. Ha dia pen kahwin tamat. Nah. Ha, nikah betul ambil main hok ning ki kata hok ning ka tidak tak tak ambil kata apa belah bila angin mai prr ya gi tengah denung ya buah tu hukum adat Allah Taala buat hukum adat macam tu. Kalau itu bila nak buah kena kahwin je tengok. Oh kahwin nak kata kahwin tak ada apa. Ha tu dia. Nah bukan je doa ayat tak boleh kahwin dak tapi demo kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai bertilah sekolah dak kahwin dah tu yalah taknya buah lah weh buah sekolah dak kahwin ni yalah gilah hadiah ke dia ah oh, tak jadi tak banyak tahun ni Rasulullah sikitlah hak tak ada kahwin tak ada buah siapa ah gitu ha ya tak buah tak ada kahwin ah tak leh tak kahwin ha gini munglah lebih pandai ha ni ah. Ha tu baik mari ngaji satu wicara. Wicara apa? Kasih neng dia. Pada ni oman. Gig akhirat apa? Dia kita buat kasih boleh buah banyak zakat. Tu baik zakat boleh pergi makan kat orang. Buah-buah pa ambil standar lagi gantung di masjid. Mari dia pakai masjid coba ambil coba pajikan berapa? Dunia ha dunia lah tak ada di akhirat memang buat tamah gini ni kau tak menanek dah dah serga dah hati orang panggil dah kata tu nak berhenti tu nak mengaji kasih pas kasih pun ya ada bab-bab dia pula dah ni bab ngaji fatamah suku ngaji bab fatah tak suka itu lah nah orang cara kau kebong ni bodoh kau tak suka pula dah ya bab-bab dia kan ni pun ngaji pekoh so je bab tak suka bab puasa lah bab semaya lah banyak bab nampak dah tu ha, kalau itu mengajilah ha, kita ada kemampuan lepas dia masa suncai kita tu minat kita pula dah kalau tak minat kan cara ngaji tak boleh pergi kau sarah kau gelak lah oh, tu sampai tu dia hundur gagal pun dia tak suncai. Allah Ta'ala jadi belainnya cara pemikiran ni rahmat. Sebab ada juga orang tafsir kata ikhtilafu ummatir rahmat, mana belainan cara pekerjaan tu rahmat. Sungguh orang ni suka buat kebun, orang ni suka ke laut, orang ni suka menego, orang ni paham menego pula, orang ni menego engkau ni. Kalau tak ada tu punah jalan habis. Dia panggil hancur dunia. Luput hikmah. Ah tu hikmah. Dan kalau itu nak mana kena melalui belajar. Kan belajarlah bab mana itu nak belajar. Kita kena menegak, belajar menegak. Cara nak menani, belajar cara menani. Dah itu kan? Saya kata apa dia mau pandai menani. Seolah-olahnya pahal kayu tu boleh suruh buah nak. Seolah-olahnya. Nak buah dah ni. Ni mau pusing yang buah dah ni. Dah tak sepahong tu nak kahwin main bertiga basuh. Nakor lagi, pedok lagi, macai lagi kamuknya. Dah itu kan? Ah, tengoknya mengaji dah semua tu. Tak semua tu hukum adat Allah Ta'ala. Tapi masa tu dia tak berlaku. Pahal ni nak buah kau ni. Tapi masa ni tu hari jadi ilhai kau orang. Pasal nak terawak gini. Ambil pucuk kau ni. Medah lagi reka sini. Ah buah we pakai tupai pahal ni. Jadi. Ha sabit tu pahal kayu ni muak ulih. Orang pula ni. Dia mau ambil benih orang ni. Gibuk dah lah orang ni penjai bekas. Ada juga. Hanya dia timur masalah jak berkabung dok tanya. Dia mau ni dok kerana tak boleh anak. Cik tak ada mandu. Cik tak ada mandu. Pan awaklah mana ni? Ambil dah ni ki boleh bekas lah. Jak tengok penjai bekas. Soalah supaya dia muntah. Ha soalah gitu. Dia mau ambil benih kawan ni ki boleh dalam orang lain ada. Ha tengok. Nah, ha tu. Ada dia mau kata tak ada benih.
cik lek ni tak ada mandu, lek ni tak ada mandu, tapi apa yang kata dia gi pano tak kuat. Tak kuat, geng tak gagah. Soalnya tu golek-golek-golek sampai tu berhenti. Ha, tu dia. Nah, apa tu dia mau fikir-fikir cabut mik benih ni ben gi perang satu tempat. Jadi semua tu pelak apa? Tak ada pelak. Ilmu Allah Taala, Allah kuasa. Allah Ta'ala berlaku ilham mari. Masa ni, zaman ni, belak ni. Lepas tu boleh kita mengaji-mengaji-gaji, pok boleh buat. Syukur lebih banyak jangan. Akulah awal-awal. Itu pun dah ada. Iblis punya pasal, dia panggil. Nampak tak? Habis cerita, aku sayang dah. Habis tu jangan tinggal agama sudah. Nak mengaji wicara pun, mengaji agamanya tinggal. Jaga situ soal. Ha, sahabat tu lah, dia panggil. Al-ulama' hukamun alal umara'. Sahabat tu lah, ulama' sebagai jadi payung. Sebagai jadi payung. Kita nak pergi medan mana, dia tinggal ilmu agama. Sabah ni dah juluk jaga. Jaga. Ha, apa tu dah? Ha, tu dia. Ha, hanya tak semua dah yang tadi fardu kifayah belaka. Fardu kifayah belaka. Bak cocok tanah, bak penamuan ni kedoktoran, dia panggil ilmu tib. Ha, ilmu kedoktoran. Fardu kifayah. Ha, cara belajar. Sekira kalau tak ada seorang habuk bomo wajib kita nak belajar. Berasa habislah tak ada. Sebab dia rasa sakit dia nak buat. Mungkin tak tahu, aku tak tahu. Ha, bab tu kena belajar. Tetapi hak bahasa Allah Taala beri laduni pun banyak. Hak bahasa beri laduni pun banyak. Dia tak ada belajar seketok. Ha, seketok ni main pada kelima arah qita'ah. Qita'atum. Ha, dia qita'ah tu jadi melaju seketok. Tak ada belajar seketok tapi boleh jadi bomo dah. Ha, cara berkhitan bomo muding ke apa tu. Ha, tu pun tak ada ke panah, wajib kifayah juga. Masa jawin siapa nak kerak. Pakai nuak terah gitu. Oh, bukan mayata. Nak buat dah tu. Ha, dia kena ahli dia. Maka ada pasal laduni tu hai beri mati tok dia boleh ke cucu buat apa sambung muding. Ha, belajar mana? Tak ada seketok pun ni. Tersakas kerak seketong tak ada. Tapi boleh pandang. Bos apa masuk gerai tak boleh duduk. Nyerebuk pisang demo. Oh, tengok. Bomo apa tu juga. Hagi tu murah sakit nak pun orang tu. Oh, nyegi apa aku ni yang kelih duduk. Tak cengih. Apa yang nak turun bomo tadi. Mari dia ni. Apa mau jadi gila. Ha, gila. Ha, dia dengar tu. Itu panggil masa lebat ni. Bak tak kena ni. Ma'unah daripada Allah Ta'ala tu panggil. Itu masa lebat ma'unah lah. Ha, kalau karamat tu dia di orang apa tadi tu masa lebak maunah tu. Gano mamak ni mu jadi tak tahu aku jadi serubu lagu mana. Napa orang duk sebina jadi serubu ki. Ada banyak-banyak pesan tu banyak. Ha, kada duk ketakut punya duk kain dia duk nak alih dah. Mata gak bang tu baik dia. Wa ini eh. Allah aku ni pernah mu. Ha, dia panggil maunah. Ha, dia duk bagi tadi bagi tadi. Panggil maunah. Jadi kada kata gila ah. Ha? Kalau kata gila tak apa. Tak apa. Ya gila apa? 190. Oh, banyak. Nanti gila dah tu. Ha, gila dah tu. Ha, tu dia dah. Itulah di antara kita dapat pengertian hubungkan dengan segala masalah agama ke panggil. Ha, ni terkadang kita selindung dengan kata dunia saat ni. Terkadang dia kata dunia ni tak ada hubungnya dengan akhirat. Tak. Ada hubungnya atas kita jangan tinggal agama sebuti kita mengaji agama apa-apa yang kita mengaji dalam bentuk apa saja semua tu akan jadi wasilah dengan agama. Oh jadi salah-salah kita mengaji hak ilmu dunia kita rengih hak akhirat kita rengih hak agama tu yang silap bagi kita dari terekes semula tak ada masalah kok. Itulah isyarat daripada Nabi SAW kamu lebih pandai. Mana cara lagu mana nak buah lagu mana tu mula lebih pandai. Ha, ni pun sepatulah. Nah. Masa kita nampaknya tak diizin ada. Ha, masa kita tak diizin